Digarap sama orang Toronto namanya Trey, sekarang udah ganti jadi Official Tevo. Dan juga lagu ini uniknya dibikin lewat FaceTime karena dia kan di Toronto, aku di Indonesia, perbedaan waktu kita juga 6 jam. Jadi perjuangannya lumayan untuk bikin lagu ini dan juga music videonya, tapi simple, ini juga di rumah aja. Jadi tungguin, tungguin music videonya company. Jangan lupa cek di My Music Channel. Oke? Okay? Dibilang Go International sih, kita kerjasama, dia ngajakin kerjasama kan sama kita. Jadi ya insya Allah bisa dibilang kayak gitu kan, aminin aja. Karena lagunya memang bukan lagu Indonesia, lagu maksudnya full bahasa Inggris gitu. Oh, kalau yang lain lebih ke support sih. Kayak suka support, iya Iva gitu. Maksudnya jadikan ini sebagai awalan, semoga menjadi awalan yang baik gitu. Karena kesempatan juga kan bisa duet sama orang luar gitu maksudnya. Kalau adik sendiri ngasih bantu lirik gitu? Iya kak, adik ngasih bantuan note gitu di bridge-nya. Susah dijelasin ya, nanti dengerin aja pokoknya. Konsepnya gini. Ini sekarang aku pakai batik. Sebenarnya ini kan lagu modern, agak EDM gitu. Tapi aku tetap mau masukin unsur Indonesianya, kayak pakai batik. Jadi orang melihat gitu, kayak ini dress yang aku pakai batik gitu. Batik banget sih ini. Dan juga ada modernnya. Ya gitu sih. Ya sebenarnya jujur ya agak nervous sih. Tapi aku harap dengan semua perjuangan orang-orang di belakang aku juga insya Allah bisa sesuai dengan harapan. Ya jadi dia nge-DM aku kan, terus aku kasih tahu ke manajemen, terus manajemen okein. Dari situ kita langsung bikin lagu dari FaceTime yang seperti aku bilang. Ya perbedaan waktunya 6 jam, jadi aku bergadang, dia bangun pagi, aku bangun pagi, dia yang bergadang gitu. Jadi dia bikin musik, kita bikin lirik juga dari FaceTime gitu. Ya, pasti dia udah sering juga pokoknya dia udah sering lah. Dan juga dia juga ngeluarin karya-karyanya sendiri. Dan juga ini yang mastering lagu ini tuh, vokalnya itu yang ngeproduserin lagunya Drake. Lagu-lagunya Drake gitu sih katanya Trey itu. Nah, oh iya, pasti dia udah sering juga pokoknya dia udah sering lah. Dan juga dia juga ngeluarin karya-karyanya sendiri. Dan juga ini yang mastering lagu ini tuh, vokalnya itu yang ngeproduserin lagunya Drake. Lagu-lagunya Drake gitu sih katanya Trey itu. Sebenernya gini, aku gak pernah hilang dari musik. Cuman memang aku sempat main beberapa sinetron dan orang nyangkanya maksudnya orang gak banyak yang tahu kalau aku penyanyi gitu. Jadi buat kalian, this is the real me. Jadi kayak bukan, jangan kaget ya. Maksudnya ya semoga kalian enjoy aku sebagai penyanyi juga gitu. Dari iya ada lirik-lirik itu dan bridge something. Dan dibilang aku banget sih, ya kita campur-campur lah. Campur-campur aku, Kade, si Trey gitu. Jadi gak bisa ngikutin ego masing-masing. Kalau dibilang aku banget sih belum bisa. Kecuali nanti
mungkin aku bikin bener-bener sendiri dan orang mau lebih dengerin gitu. Tentang apa ini lagunya? Paul ini Boy? Tentang hubungan yang selesai tapi kita harus harus tetap maju dan maksudnya harus tetap apa ya, move on gitu. Harus kayak walaupun gue gak mau, gue tetap harus melepasin lo gitu. Tapi dikemas dengan EDM gitu ya? Iya, EDM nah. Gimana gitu. Aku suka mencoba sesuatu yang baru. Kalau sinetron nanti akan berjalan beriringan. Sinetron, aku belum tahu deh kalau sinetron. Cuma nah sekarang aku lagi fokus aja dulu nih aja. Ya intinya gini, semoga kalian suka dengan lagu aku yang ini. Semoga kalian gimana ya, ngena untuk kalian-kalian yang berputus ataupun yang berusaha melepaskan sesuatu tapi susah. Ya, dengerin lagu ini. Masalah suka enggak suka itu selera. Tapi yang jelas dengerinnya. Untuk rilisnya bulan apa? Aku belum tahu rilisnya bener. Kapan. Oke, okay. Thank you, Pak. Makasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.